Papannya harus rapat seperti ini, sahabat. Ya, terus agak merapat seperti ini ya, sahabat. Jadi nanti suaranya tidak keluar, sahabat. Kalau pembuatan besi talangnya, sahabat. Ukuran besi talangnya misalkan lebarnya sekitar 30. Untuk sisi belakangnya panjang sekitar 13 cm. Yang depannya misalkan panjangnya sekitar 16 cm. Jadi ya selisih 3 cm tingginya, sahabat. Seperti ini, sahabat. Dan cara buatnya seperti ini, sahabat. Oh, seperti ini. Kita bengkokkan dulu yang pertama. Yang pertama tadi panjangnya yang 16 cm kan udah kita bikin garis. Kita bikin garis seperti ini. Nah, itu ukuran 16 cm. 16 cm-nya kita bengkokkan seperti ini. Cara yang kedua dengan bentang ukurannya tadi 30 lebar 30 ya, sahabat. 30 dalam seperti ini. Nampak kan 30 cm, sahabat. Jadi kita tinggal membuat bengkokan lagi sekitar 12 cm, sahabat ya. Atau 12 cm. Oke. Ini besi 8 asli, sahabat. Besi 8 pull. Jadi jadinya seperti ini, sahabat. Om, coba lihat om, ini om. Mestinya seperti ini. Ini kita bikin banyak-banyak, jadi setelahnya nanti seperti ini, sahabat. Om, sini om. Ah, ini ada, ini. Ini pertama akar seperti. Halo. Ini seperti ini, sahabat. Misalkan yang ini di atas dinding belakang seperti ini. Yang ininya nanti seperti ini. Jadi mestinya seperti ini.
ini ya sahabat. Nah, nanti diikat dari ujung ke ujung banyak-banyak ya sahabat. Nanti dimal kiri kanan, ininya agak tinggi ini untuk dudukan tulang atap. Oke? Sip. Nah, nanti kita lihat untuk selanjutnya nanti. Ari sedang hujan, lagi ngopi dulu sahabat. Oke? Jadi besi yang tadi kita buat tadi jadinya seperti ini ya sahabat. L seperti ini. Cara masangnya kita kaitnya seperti ini. Kita buat seperti ini, modelnya seperti ini sahabat. Modelnya seperti ini. Nanti ada besi lagi seperti ini ya sahabat. Nanti disilang-silang seperti itu. Sahabat yang subscribe, semoga selalu sehat, banyak rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kira-kira rancangannya seperti itu sahabat, seperti ini ya sahabat, dari pangkal sampai ke ujung, dari pangkal sampai ke ujung kita ikat nanti ya, susunan besi U-nya seperti itu sahabat. Di situ sudah menunggu pipa 4 in untuk tarang airnya ya sahabat, sengaja kita buat pipa 4 in agar airnya lancar nanti sahabat. Dan diikat seperti ini ya sahabat, besinya diikat seperti ini, dan ini lubang pipa pembuangan air talangnya sebesar 4 in, pipa 4 in ya sahabat. Ini untuk setiap pengarangan besi coran harus kita ganjal batu ya sahabat, supaya besinya tidak mengendas ke papan. Papan, jadi besinya agak ngangkat sedikit seperti ini ya. Nah, cukup, yang penting dia ada ngangkat kurang lebih seperti itu ya sahabat. Jangan untuk seterusnya sampai ke ujung ya sahabat, yang penting dia agak mengangkat sedikit ya sahabat. Oke. Oke. Airnya sudah mengalir pak ya. Iya ya, mantap itu pak. Itu tandanya apa kalau air corannya mengalir pak? Lancar. Oh, tandanya lancar pak ya. Ada tanda-tanda pak ya. Oh begitu pak ya. Oh nanti tinggal mengecat atasnya lagi pak ya. Oke. Terima kasih pak. Assalamualaikum. Semoga selamat sampai tujuan.